foto kebersamaan dengan Ayu Ting Ting dihapus oleh Letu Fardana dari Instagramnya. Hal itu pun mengejutkan publik hingga menuai sorotan publik. Sebelum ke beritanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Hubungan pedangdut Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana mendadak menjadi sorotan publik usai Dana kedapatan menghapus semua foto kebersamaannya dengan Ayu Ting Ting di Instagramnya. Jelas saja, hal itu membuat publik terkejut dan bertanya-tanya soal kelanjutan hubungan mereka. Kolom komentar di akun Instagram Dana pun langsung diserbu berbagai pertanyaan dari netizen. Hingga banyak yang menuding dan berspekulasi bahwa keduanya putus. Namun ada juga yang berkomentar bahwa Dana menghapus foto karena ingin menjaga Ayu. Serta masih banyak netizen yang mendoakan Ayu dan Dana untuk tetap bersatu. Sementara itu, sebelumnya Fardana lewat akun Instagramnya yang bernama @derazala pernah mengunggah foto bersama dengan Ayu yang menampilkan momen lamaran dan juga kebersamaan dengan Bilqis. Namun, kini semua foto-foto tersebut sudah dihapus dan hanya menyisakan foto Fardana yang mengenakan pakaian dinasnya sebagai prajurit TNI. Pemirsa, lalu benarkah sudah tidak ada foto Ayu dalam postingan Fardana? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A. benar, foto bersama Ayu sudah dihapus semua? B. tidak tahu. C. mungkin karena sudah tidak terlihat foto kebersamaan mereka. D. betul, karena di Instagramnya hanya ada postingan foto Dana saja. Nah ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Berbeda dengan Fardana, Ayu Ting Ting masih memajang foto kebersamaan mereka di Instagramnya. Dan terpantau bahwa keduanya juga masih saling memfollow satu sama lain. Dan hingga kini, belum diketahui alasan pasti dari Fardana yang menghapus foto kebersamaan dengan Ayu. Dan dari keduanya pun belum ada yang buka suara terkait hal tersebut. Sementara itu, Ayu sempat mengejutkan publik karena diam-diam menggelar acara lamaran pada Februari 2024 lalu. Apalagi, ia bertunangan dengan orang yang bukan dari kalangan selebriti serta dijodohkan dari orang tuanya. Namun, kabar bahagia itu pun disambut hangat dan banyak yang mendukung mereka. Meski begitu, sayangnya Ayu harus menjalani hubungan jarak jauh karena Dana menjalani tugas ke Papua. Niat baik Ayu dan Dana untuk kepelaminan rupanya dihadapi cobaan. Karena sebelumnya, Dana juga sempat menjadi perbincangan publik lantaran disebut red flag, atau artinya pria yang memiliki sifat atau perilaku yang merugikan. Walaupun hal itu hanyalah rumor belaka, namun publik justru kembali dibuat terkejut setelah mengetahui foto kebersamaan Ayu dihapus oleh Dana dari Instagramnya. Ya udah jalannya Allah lah ya. Ya jalani, nikmati dan syukuri aja. Saya nggak bisa banyak ngomong. Jelas mungkin emang ini udah jalannya Allah aja. Jadi memang udah waktunya Allah kasih yang terbaik. Kan Allah yang Maha tahu kan, tahu yang terbaik buat setiap umatnya gitu. Jadi ya saya bersyukur yang jelas. Nggak nyangka juga, tapi yang jelas bersyukur dan senang alhamdulillah. Nah, itu yang bisa saya kasih tahu untuk saat ini. Jadi menjelang Ramadan mohon doanya semuanya, semoga sehat, banyak umur, anak cucu sehat, keluarga juga sehat. Teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like,
dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya.